Baim Pal gelar resepsi nikah mewah, Hilda Fitria dinilai salah kostum norak dan dicibir Ndeso. Baim Wong dan Paul Verhoeven telah resmi menjadi sepasang suami istri pada Kamis, 22/11. Mereka kemudian menggelar pesta resepsi yang meriah dan mewah di Tribrata, Jakarta Selatan pada Sabtu, 24/11, dengan mengusung konsep modern. Bahkan gedung pernikahan Baim dan Paul didekor sedemikian rupa dengan menghadirkan nuansa modern glam yang didominasi putih serta sentuhan keemasan. Ada pula hiasan bunga-bunga cantik dan taman berpaduan dengan lampu indah warna-warni. Pesta resepsi pernikahan mewah itu juga menghadirkan acara sulang minuman bersama. Sederet rekan artis turut hadir menyaksikan kebahagiaan Baim dan Pole, termasuk Billy Syahputra yang datang menggandeng sang kekasih Hilda Fitria. Namun sosok Hilda yang hadir turut mencuri perhatian publik. Seperti foto yang ia unggah ke akun Instagram pribadinya. Berpose di sebelah Pole, wanita berusia 23 tahun ini tampil simpel dalam balutan kebaya yang dipadukan dengan rok batik. Penampilan Hilda begitu khas seperti gaya Betawi asli. Meski terlihat cantik, namun tidak sedikit netter menyebut jika Hilda salah kostum. Banyak netter menilai busana yang dikenakan wanita kelahiran Pakistan ini nampak norak dan dicibir Ndeso. Norak banget es Hilda, komentar akun @rafa. Ya Allah, gaun Hilda kok Ndeso banget ya, sahut akun @emerald. Gak pantas diajak kondangan di kalangan artis, gayanya norak. Difikirnya gayanya udah bagus padahal kayak tukang jamu keliling, tulis akun @teresa. Kok kayak kondangan kemana aja dah, itu kan baimit nikah, pakai gaun kek biar elit dikit, minta dang sama beli-beliin gaun, balas akun @fruyo.